Tante. Oke, kali ini kita mau kasih bantuan lagi ke Desa Kedung Banteng. Sebenarnya udah di Tondomulyo udah, terus mau ke Kedung Banteng karena katanya banjirnya emang lebih parah terdampaknya. Tapi setelah kita lihat lokasinya, ini nggak bisa jalan sama sekali. Yatin. Ini bahkan arusnya, ini jalan. Mereka jalan sampai sana. Jadi dari sini sampai sana jalan. Dan arusnya kenceng banget. Ini kayak laut. Ini awalnya sawah nih. Terus jadi kayak laut dan arusnya ke sana semua. Ke Kali Silukonggo. Terus dan di sini nggak ada kapal atau apapun itu yang bisa membuat kita ke sana. Jadi ya karena nggak bisa diangkut juga ya bantuannya ya. Nggak bisa diangkut. Ya kita Sampang ya. Dan kita mungkin bakal taruh di posko dulu di sana. Nanti akan disalurkan buat yang Desa Kedung Banteng sana. Nah, Lor. Betapa angele, serius. Sumpah. Delok Lor kayak lautan iki, Lor. Iki padahal iki sawah. Ini jalan nih yang biasa kita lewati ya, biasa dilewati sama masyarakat Sampang dan sekitarnya. Ini mau ke arah Kedung Banteng dan ke ini kok lali aku ya. Ini kok ada satu desa Sampang gitu ya. Ini benar-benar aksesnya terputus gara-gara ini ya. Kita mungkin bisa melewati ini itu melewati yang akses Saki Dwekono. Jadi kalau mau ke sini bawa kendaraan sama sekali enggak bisa. Sorry banget. Ya, jadi mungkin next time, kalau enggak, kita harus di posko dulu bantuannya. Nah, harus ada koordinasi dari pihak desa ya, biar membuka posko untuk orang bantu gitu. Lor. Ini arusnya kayak itu, kayak air pasang. Betul. Itulah, Lor. Serasa di laut, mantai. Ini tumbuh banget. Ayo, gini, Lor. Ini termasuk terparah di 3 tahun terakhir ini. Jadi kita akan membagikan kembali ya di sana lah. Iya. Sorry Lor untuk keluarga Kebun Bandeng. Kita nggak bisa bagiin karena tidak ada akses ke sana. Wah, itunya selisih arus sini sama situ jauh sekali ya. Lumayan itu kita mesti melewati air itu jauh banget loh itu loh. Sampai ke sana itu. Dengan arus yang sangat mengerikan. Dari mula ya, dari atas. Sepaha. Peripon Pak, peripon Pak, buat tersakit. Lewati nih, kendaraan buat tersakit ya. Oh, sampai ke dalam rumah Pak? Iya, sekarang Rowo Pak, dalam lagi. Karang Rowo paling dalam. Nah, ke sana itu Karang Rowo juga. Di mana? Sananya, paling ujung. Oh, tapi akses harusnya lewat sini Pak ya. Tetap saya, jalan lewat sini berarti? Harusnya, tapi kalau banjir begini lewat Kalipang, Garum. Terus ini gimana Pak? Jalan ke sana? Iya jalan, 2 kilo. Wah? Sampai rumah. Airnya segini? Ya. Segini terus? 1 jam Pak. 1 jam? 2 kilo 1 jam? Iya wong kan abr. Soalnya kan ini ada airnya kan ya, ya, lambat. Iya pasti. Lambat. Tapi kalau sampai 1 jam tuh serem juga. Iya. Tapi bantuan pun asal Pak mereka Pak. Jarang Pak ya. Kurang. Mereka ya. Ada yang request katanya masih minim bantuan gitu. Ini Mas. Minimnya bantuan kan banjir semua. Iya, betul. Tapi yang ini kayaknya terisolasi banget Pak. Gini. Terisolasi kan ini. Kita kesana ke naik kendaraan enggak bisa gitu loh. Kita mesti jalan kaki misalkan 2 kilo. Ada ya Pak ya? Terlalu ya, tapi kita mau tak bisa baik Pak. Rauhnya kenter sana. Iya, terlalu. Ini keras, apa? Terlalu asin arusnya. Moga. Iya, moga Pak. Iya, hati-hati Pak. Atau juga dukung Pojomulyo, Mas. Kemarin kita ke Pojomulyo sudah, Lur.
Oke, okay, kita ke sana. Basah. Iya. Jadi tadi bapak but dan itu tidak berguna, saudara-saudara. Sepaha. Kolor mau. Ya udahlah. Gimana itu mbak? Tondo Mulyo, Jakenan. Bisa sampang ya ini, kita bisa sampang ya. Mic-nya tak lepas ini ya. Kita kembali. Ora iso Pak Nokono jelas ngono. Aku karo Pak Sarwiti Pak Zendo. Tim saya sem iki. Delok oke. Ayo Pak Jen. Ayo. Ayo. Dengo ra melu sampean. Di sini banyak malah sepatu om iki. Wes tampa wae, Bro. Ditampa. Diambil. Bilang apa? Oke. Tuh. Cut. Omah mundi? Oh, banjir ora? Ora. Wes surut, dewingi banjir. Tekan sepiro? Dengan sepiro? Semono, oke. Good. Tadi deh, Pak. Iya. Oh, wes saya sampe lek kok. Tak kok. Salam Pak Sarmedi sikil mulu kah, Pak? Enggak. Endi? Duh. Tai wangi, Pak. Ya, ya, sen marsin. Pak Sarwiti petir. Sekilas mirip Cetari. Sapa sing mirip Cetari? Wes jare mirip Cetari sapa? Nakarina. Wes jare mirip Cetari. Pacare Aril. Nek ono parah ya aku asih malah pengen rono mah ya. Parah weh. Sakno iku sing wilayah kono lho. Ya mosok mlaku rong ngono ya, rong kilo. Wes, Pak. Ya ini mah biasa kok. Iya. Mending lah. Iya karena pinggir lah kene iki, randane. Cuma kan jarang bantuan malah. Di sana itu. Ya ada cuma ya tapi angel. Belum kelihatan sini soalnya. Heeh. Jelas. Kita aja enggak tahu di sana ada desa. Lu nama ya. Orang kok Cetari. Lu nama ya. Aduh, kayak salah udah. Tuh, tuh, tuh. Isa. Ya, as. Enggak ngono maksudnya. Aku tekan kono yang paling akses angil kan. Lebih mana ada gunung? Kono jebule wis ora ana omah tapi aku ro pengen ro ya.
akses kan? Nah. Akses. Nah. Gitu. Enggak juga. Hak emang keren ya Mbak, Mbak Karina. Tempatnya takoi Karina nang ber-ber gone sangat meng saya tak kate saya ya. Dia live berapa makanya aku menyapa. Oh, ma. Live oke. Oke, action. Hai, assalamualaikum. Mari saling peduli bersama rekan-rekan kita dari Kadin. Orang aku tuh enggak mau aku tuh cuma menyapa penggemar. Wes gue ae kuwes nek ngono iku. Oke. Okay. Gara dan deh. Lumayan. Monggo monggo. Iki wes ora bisu, Kang. Iki wes ana suarane udah lur. Iki mah tak cabut tak ora nek. Iki wes free iki. Wes tak cabut ana suarane ora iki. Jadi terima kasih loh ya sudah mengikuti live di patinews.com. Kita akan selalu live dan kita akan memberikan informasi kepada semuanya. Yang terpenting ada semuanya tetap pantengin dan jangan lupa berbagi karena saudara-saudara kita saat ini terkena musibah yaitu banjir di wilayah Parigi Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.